Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba ISP baru sekaligus mengetes internetnya di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Pamengkang, Kabupaten Cirebon. Oke, di sini kan saya sudah memakai ISP Bayu. Bayu ini sudah lama meluncur di Indonesia, sekitar 5 bulan. Dan saya menggunakan paketnya. Di sini ada paket yang 15.000 3 GB. Nah, di sini rincian pemakaian, di sini ada total data 3 GB yang 15.000 sampai 15 hari. Oke, saya langsung saja, sebenarnya ini hanya iseng-iseng untuk mengetes dari jaringan BYU ini. Dan BYU ini sudah menggunakan jaringan Telkomsel tentu saja yang sudah 4G di sini. Cuman kalau 4G di sini agak lelet, nggak tahu kenapa. Kalau di kota Cirebonnya itu lumayan cepat. Kalau di sini ya cukup untuk browsing saja atau untuk main game online saja. Sekarang saya berada di lantai 2 dan cuacanya pun masih mendung di sini. Di sana tepatnya sudah mendung sekali. Oke, kita langsung saja untuk coba speed testnya. Kita masuk ke speed testnya. Oke, di sini kita server pilih kira-kira yang paling cepat itu kita coba Nevis. Di sini menggunakan jaringan Telkomsel. Oke, langsung saja mulai. Oke, kecepatan BYU di Pamengkang, Kabupaten Cirebon ini sekitar 1 mega ya, tidak terlalu cepat, 2 mega. Apa mungkin jaringan BYU sekarang lagi bermasalah atau ada maintenance? Saya juga kurang tahu, cuman saya yang dapat speed di sini ada 2,8 giga, dan uploadnya pun, uploadnya malah cepat. Sekitar 8 MB per second. Oke, sekitar 8 MB per second, 7,69. Posisi saya berada di atas lantai 2 dan di sini pun sinyalnya masih 4G penuh. Dan saya berada di Pamengkang, Kabupaten Cirebon. Oke. Sini 29 derajat Celcius dan berawan. Di sini sebenarnya sih mendung berawan. Sebentar lagi juga hujan. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Sebenarnya ini video yang iseng-iseng saja untuk share bagaimana keadaan jaringan di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Pamengkang ini. Jadi saya dapatkan kurang lebih 2 MB per second dan uploadnya kurang lebih 8 MB per second. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.